yang mulia. Romawi 2, objek pra-peradilan. Yang menjadi objek pemohon pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sampai penetapan status tersangka kepada pemohon Peggy Setiawan dengan surat nomor titik tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res garis miring titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 garis miring di testing tanggal 21 Mei 2024. Romawi 3, legal standing pemohon. Bahwa pemohon adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon melalui surat penetapan tersangka nomor S titik tab garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring pres garis miring titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 garis miring ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa dengan penetapan status tersangka, pemohon telah dirugikan secara hak konstitusionalnya karena adanya pembatasan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU strip 12 Romawi garis miring 2014 tanggal 28 April 2014 yang memperkuat diakuinya lembaga pra-peradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2015 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4, fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan. Tempat tanggal lahir, Cirebon, 29 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, RW 02, Desa Pompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus
alias Ko Aceng yang beralamat di Desa Ranca Manyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Ranca Manyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.79/5rwi/res.1.24.2024 Ditreskrimum tanggal nomor SP.79/5rwi/res.1.24.2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 5. Bahwa surat perintah penangkapan sebagaimana dalam nomor SP.79/5rwi/res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 Kepolisian Wilayah Jawa Barat didasarkan kepada A. Laporan polisi nomor LP/953/B/8rwi/2016/JBR/CRB Kota tanggal 31 Agustus atas nama pelapor Rudiana. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.CD/194/5rwi/res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024. C. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.90/5rwi/res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 6. Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam surat perintah penahanan nomor. Dalam surat perintah penahanan nomor SP.HAN/76/5rwi/res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2024 di wilayah atau di yurisdiksi kepolisian daerah Jawa Barat hingga saat ini. Bahwa pemohon selanjutnya diberikan surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B.28140/5rwi/res.1.8/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 bahwa meskipun dalam pokok surat tersebut telah menyatakan surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir, akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut. 8. Bahwa pokok-pokok dalam surat sebagaimana yang diterima oleh pemohon terdapat penyebutan kepada pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 9. Bahwa dengan telah adanya penyebutan atas diri pemohon Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh termohon, maka saat ini status pemohon adalah tersangka
dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan terhadap pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon. Bahwa petugas polisi tanggal 31 Agustus 2016 melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Peggy Setiawan di Cirebon. Bahkan dua unit sepeda motor milik Peggy Setiawan dan keluarganya dibawa atau dirampas. Lalu petugas menanyakan di mana Peggy Setiawan. Ibu Peggy atau ibu pemohon menyampaikan bahwa pemohon sedang bekerja di Bandung dengan memberikan alamat tempat pemohon Peggy Setiawan, akan tetapi polisi tidak pernah mendatangi tempat kerja Peggy Setiawan di Bandung. Untuk selanjutnya yang mulia, dilanjutkan lagi. Izin melanjutkan kemudian 5 Romawi. Alasan permohonan pra-peradilan, bahwa untuk mengajukan permohonan pra-peradilan ini dapat kami uraikan hal-hal yang kami anggap tindakan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 1. Bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.90/5 Romawi/res.1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa penetapan tersangka tersebut Peggy Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam pasal 80 ayat 1 ayat 2 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar antara jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga depan SMPN 11 Cirebon Kecamatan Kosambi Kota Cirebon dengan pelapor atas nama Rudiana. 3. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon baru diketahui oleh pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh termohon nomor SP.79/5 Romawi/res.1.24/2024/ditreskrimum tertanggal 21 Mei 2024. Namun perlu diketahui apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. 4. Bahwa pemohon bukan merupakan seseorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 mengenai tertangkap tangan. 5. Bahwa yang terpenting untuk diketahui
termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO daftar pencarian ulang pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 WIB yang diunggah melalui media hub.polri.go.id khusus untuk atas nama Peggy alias Perong usia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka saat ini. 6. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO, maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara akro, pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut. Dan pemohon tidak pernah melarikan diri, terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah, kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut. Maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selama telah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya in absentia. 7. Bahwa dapat dipahami frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga. Pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti serta berlandaskan pada pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kemudian tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Artinya, sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum, penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur Polri, dan beralasan untuk batal demi hukum. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209-1404-0509-00, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 nopol B3408 TFP. Dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05. Sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil garis miring menyita ijazah, KTP, STNK, foto, dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan garis miring penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan setarik kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya. Bukan atau tidak dijuluki alias Peong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongluwak Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO garis miring 88 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring di Treskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peong. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHAP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian, maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon. Sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14.
bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHAP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka. Atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014, frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes berlaku umum. Maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. 16. Bahwa menurut Edi O.S. Hiariz dalam buku yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukannya berdasarkan bukti permulaan. Menurut beliau bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, ataukah petunjuk? Beliau menegaskan bahwa kata-kata bukti permulaan dalam pasal 1.14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penetapan dan penahanan. Maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka. Akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. 17. Bahwa ditegaskan EDOS Hiarin tersebut di atas bahwa dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana. Karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti. Maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta pemilihan terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 18. Dengan demikian jelas tindakan termohon tanpa pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak sah. Dan yang mulia majelis hakim
memiliki alasan menurut hukum untuk membatalkan surat penetapan tersangka terhadap diri pemohon.